Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Iwan, kemarin saya sudah lihat video perminta maafan kamu di depan halayak ramai yang diunggah di Facebook. Tapi saya belum memaafkan kamu, Wan. Ya, kamu begitu gagahnya maki-maki orang TPS kemarin. Kamu begitu gagahnya ingin memenggal kepala tentara se-Indonesia, eh? Kamu begitu gagahnya ngaku orang hukum, Wan. Terus malamnya kamu seenak-enaknya kamu mengunggah minta maaf. Nggak bisa, Wan. Menurut saya kamu udah melanggar pasal 207. Kamu udah menyerang kehormatan penguasa negara. Saya nggak bisa terima itu, Wan. Saya nggak nunjukin sama kamu saya motong-motong tangan pakai pisau, nggak. Tapi nanti kamu lihat atraksi saya kalau kita udah ketemu. Saya enggak mau nunjuk-nunjukin potong-potong tangan, enggak. Ya, nanti tahu kok. Apalagi muka kamu kan codet tuh. Ya mungkin pernah dibacok sama orang. Kalau saya enggak bikin codet. Nah, lu seenak-enaknya minta-minta maaf. Habis ngelanjangin lu mau gorok TNI, seenak-enak lu minta maaf. Hah? Lu jumpa pers juga percuma, Wan. Lu udah melukai hati TNI. Lu gak pernah ngerasain masa dasrit lu. Lu gak pernah merasain masa pembayatan. Lu gak pernah dikjur. Hah? Pahitnya gimana prajurit, Wan? Lu tinggal enteng bacot lu ngomong. Seenak-enaknya abis ngomong lu minta maaf. Gua belum maafin lu, Wan. Gua belum maafin. Gua sebagai rakyat biasa belum maafin lu, Wan. Lu jangan ngumpet di ketek bos lu sekarang. Keluar lu. Hah, nih muka gua nih jelas nih, lu lihat nih muka gua. Lu tandain muka gua nih jelas nih. Hah, gua kagak pernah mundur, Wan, buset. Hah? Percuma gua hidup. Hah, kalau negara gua dilecehin, TNI gua dilecehin, percuma gua jadi anak Indonesia. Wan, hah, enggak bakal mundur gua sedikit pun, Wan. Asal lu tahu, ah, lu ngaku-ngaku orang hukum, lu hukum dari mana lu? Hah, lu berita acara sumpah lu di mana? Siapa yang sumpah lu? Hah? Lu sarjana hukum dari mana lu ngaku orang hukum lu? Lu gimana lu sembarangan ngomong lu? Udah menghina TNI minta maaf lagi. Gua enggak terima, Wan. Ingat lu, gua enggak terima. Terima kasih rekan-rekan. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kata-kata saya yang menyinggung kalian. Ini untuk Iwan aja. Untuk Iwan. Pribadi untuk Iwan dengan saya.